Okay, guys, jadi di episode sebelumnya, si Chainsaw Man itu pergi meninggalkan Atun dan Momon. Aku sama Momon sangat takut kalau tiba-tiba bos ibu itu bisa nongol, teman-teman. Gimana kalau dia benar-benar datang saat Chainsaw Man gak ada? Oh no! Okay, akhirnya kita latihan dengan si Pochita. Tapi hasilnya adalah tidak ada harapan, guys. Dan saat kita semua sedang kebingungan, Sibu datang tuh. Aku juga bingung, Mon. Gimana nih? Kamu ada ide enggak? Kayak mana kalau kita kabur aja, Tun? Takutnya kalau kita kabur, dia benar-benar marah gimana? Oh, no. Apa kita ladenin aja, Mon? Mana tahu dia cuma numpang lewat mau pinjam WC. Enggak, Tun. Aku takut dia mau makan kita. Sepertinya dia sedang melihat kita dengan lapar. Ya udah, kabur aja yuk. Enggak, Mon. Kita harus positif. Tidak semua itu jahat ya? Ya? Ada apa? Aku lapar. What? Dan mau makan kalian semua. Oh no. Aku kan, dia mau makan kita, Tun. Apa kata aku tuh? Mendingan kita kabur aja tadi. Kamu mau makan kita? Mending jangan deh, karena kita ini gak enak. Gimana kalau kita kasih kamu makan Indomie? What? Indomie? Enak kah itu? Oh, enak dong. Punya banyak rasa. Indomie, seleraku. Kata mama, makan Indomie yang bagus. No good, no good. Aku mau makan kue muffin aja. Tun, kue muffin udah habis. Oh, no. Besok pagi baru ada tuh. Hah? Gimana ya? Kue muffinnya itu besok baru ada. Apakah kamu mau tunggu sampai besok aja? Ya udah, kalau besok gak ada, artinya aku makan kalian. Wah, aku akan tunggu di rumah kalian. Iya deh. Wah, untung ya guys ya. Kirain kita sudah dimakan. Ternyata dia mau makan kue muffin. Ya udah, aku tahu tempat membeli kue muffin. Let's go. Okay. Pagi yang cerah. Dan sekarang kita akan pergi ke groceries untuk membeli kue muffin ya. Ya sudah, kita pergi dulu. Sebelumnya kita harus ambil uang dulu ya di sini ya. Oke, let's go. Ini rumah siapa sih? Kosong banget. Rumah aku itu. Jangan kau ambil uangku. Ya ampun. Ya udah. Jadi ceritanya teman-teman, kita harus pergi kepada desa yang lain untuk membeli kue muffin. Karena di Bro Heaven sudah habis, teman-teman. Kita akan mengambil uang-uang yang ada di rumah si Momon. Gak apa-apa, orang udah tahu kok. Kita ambil saja di depan dia. Aku gak setuju. Mon, kalau namanya mencuri di depan orangnya dan orangnya tidak ngomong apa-apa, artinya itu diperbolehkan. Itu namanya pemalakan. Enggak ya. Oke, mana kue muffinnya? Coba kita lihat dulu. Itu dia guys. Jadi kita tinggal beli saja kue muffin. Setelah itu, Mon, kita tidak akan dimakan sama si Bok Sibu. Enak sekali. Ya, tapi uangku dipalak sama kamu ya. Udahlah, daripada kau dimakan dulu. The Muffin Mon. Objektif, groceries. Kita mau makan muffin. Aku mau beli ini, kue muffin. Kita ngomong sama dia. Hello, dan selamat datang di Muffin Mart yang terletak di sini, katanya. Oke, kenapa? Ya, aku kan ada yang bisa aku bantu enggak? Dari tadi kau ngemeng kau ya, yang bener ya. Aku mau beli muffin. Itu kuenya. Kalau kamu butuh bantuan, itu kasih aku uang kamu semua 10 miliar baru boleh ambil setengah muffin ya. Kalau enggak kau bikin sendiri pakai resep yang baru. Ya, ampun, apaan sih? Katanya kakak-kakak kamu mau bikin musiknya aku cari dulu gitu. Wah, iyalah kerjalah kau. Aku di sini tuh cuma pengen beli kue muffin ya di depan sini. Kau susah amat sih, kasih aku cepetan sekarang juga. Aku ada duit di $20. Kau dengarkan aku ya. Kalau mau yang di sini itu 10 miliar per item. Ya, kalau mau yang lebih murah, kau kasih aku bahannya biar ku buat dengan kentut aku. Ya ampun, mau beli barang aja susah amat sih. Harus ngapain ini? Mencari susu. What? Ya ampun, mau carinya di mana susunya aku? Kayaknya di sini ada deh. Kok susah amat sih, cuma mau beli barang doang ya? Itu siapa itu tuh? Nah, itu dia store ya di sini. Susunya nih ya. Ini susunya nih. Berapa ini harganya? Kita ambil. Aku mau beli susu nih. Berapa nih? Oh, customer. Oh, ada pengunjung. Kamu mau beli apa, weh? Aku pengen beli ini susu. Bye. Oh, ya udah. Oke, makasih ya.
belanja susu busuknya, bebas. Ya ampun, susu busuk. Oke, udah. Bikin pusing aja ya. Ini susunya ada di sini nih. Makasih banyak, tapi masih banyak barang-barang yang belum kamu kasih ke aku. Jadi ini kan cuma susu, nggak bisa. Jadi nanti aku minum kalau kau terlalu lama ya. Ya. Ambil yang lain. Apa? Mau ambil apa? Wafer. Apa? Yang buat bungkus-bungkus ini kue-kuenya? Iya, kau mau pakai koran bungkus? Ya buat apa? Lo aku cuma mau beli satu aja. Lo itu nggak perlu bungkus-bungkus. Sudah aku ambil aja pulang. Udah kasih aku. Aku yang masak kok, kau yang sewa. Kau bikin sendiri lah. Ya ampun, ini bikin pusing aja nih tuh. Get Muffin Wrapper. Ayah, ini gimana ini? Aduh, gimana lagi ambilnya nih? Kayaknya kita harus kembali ke store lagi guys ya. Aduh, ya udah deh. Oke, kita udah kembali ke sini. Kira-kira mana warpernya ya? Warper. Lima susu, aku tahu itu susu tuh. Lulululululululul, gak ada warper nih. Pinjam sempaknya deh untuk dibungkus itu. Joro itu. Oh, ini wrapper kayaknya ya ini ya. Ini. Water ini bukan. Ini yang kah? Itu loh, kan wire. Itu bukan. Ya paling ujung sana. Udah, ini water. Tadi aku udah cari, bukan. Ya ampun, kamu lihat tuh, gak ada yang bener ya. Oh, itu water. Oh, ini wap. Ya ampun. Ya kan, bandel kali kok aku bilang. Masa tadi udah aku ambil loh, tak bisa loh. Udah. Semoga kali ini udah selesai guys ya. Cuma beli barang dong, susah amat nih, aku mau bayar. Oh, tengok dulu harganya $300. Kau punya uang gak? Kalau gak punya uang, tahu diri dong, gak usah beli. Ya ampun, $300 cuma beli kertas-kertas. Iya, apa ini? Gak bener ini. Oh, itu terus gimana kertas nih? Terbuat dari platinum, aluminium, gold, dan emerald ya. Jadi agak mahal sedikit. Ya ampun, kemahalan ini gimana inilah? Oh no. Apakah kita langsung keluar saja? Nah, kita bawa pergi, Mon. Jangan kau jadi malek. Ya udah deh, kita buang di sini ya. Kita cari uang dulu dong. Kok barangnya mahal-mahal sih? Aduh, pusing aku. Kita kembali lagi kalau punya uang. Bye-bye. Ini apa sih ini hotdog ini? Kamu ada wrapper gak? Halo? Aduh, aku pusing banget hari ini. Aku mau istirahat dari kerjaan jualan hotdog. Tapi kalau aku misalnya gak kerja, aku gak bisa bayar cicilan ShopeePay aku. Oh no. Dan itu uang aku akan menghilang. Oh, ya udah gak usah kerja. Gak usah, pulang aja sana. Aku berharap seseorang bisa membantu aku di kerjaan ini. Jadi aku bisa istirahat sejenak. Gak mau. Aku gak mau. Aku cuma pengen membeli kue muffin ya. Please deh. Aku gak mau kerja di sini. Apaan ini? Why? Please. Kau kerja, kau jangan kayak gitu. Ya ampun, oh no. Wah, si Atun baik sekali kamu. Ya udah kau kerja, bye-bye. Oh no, apa-apaan ini? Kenapa, Mbak? Aku mau soda dong satu. Kasih kau burger. Ya udah soda deh. Tuh, soda tuh. Makasih banyak. Ya ampun, aku mau kerja sampai kapan kayak begini, guys? Aduh. Aku mau hotdog. Kamu dok makan hotdog. Kacau sekali guys. Makasih. Oke. Akhirnya kelar ya aku ya. Oke, makasih ya nak. Kamu sudah membantu aku. Jadi aku bisa tertidur lelap sambil nonton Momon. Ya ampun, malah nonton si Momon bukan nonton Banjai Vlogs ya. Udah sekarang kasih aku duit $300. Aku mau beli itu ya, wapernya. Kau sampai sikit, kau dengarkan aku dulu ya. Nah, karena kau bantu aku kerja, kamu mendapatkan diskon 50% di toko sebelah. Ya ampun, 50%? Gak cukup, woy. Ya ampun, gimana ini? Ya, kalau gak cukup, cari uang lagi lah. Apa-apaan ini? Aku dapat ending? Store Erby. Udah, aku gak mau ending, guys. Aku mau beli kue. Aku melihat ini tempat itu banyak sekali emas-emas. Sepertinya hari ini aku akan menjadi pencuri daripada aku harus mencari uangnya banyak. Gak apa-apa guys, kenapa? Karena ini nyawa terancam, jadi gak apa-apa lah ya. Ini gak ada punya siapa-siapa. Semuanya terbuat dari emas, aku suka. Yeay, kok dapat tembus sih? Di sini ada emas. Emas. Ih, Minecraft Gold. Kenapa gak bisa diambil nih? Ya ampun, aku mau emas. Ih, siapa itu? Kita ngomong dengan dia. Apa? Kamu siapa? Aku adalah Atun. Aku datang ke sini untuk mengambil emas kamu. Aku gak peduli lah kau siapa. Yang penting kamu mau kerja sama aku enggak?
semua pergi keluar. Gak mau, aku mau ambil uangnya doang. Eh, kalau kamu gak mau kerja, gimana kau bisa beli muffin? Ya, aku minum. Oh no, apa-apaan ini? Aduh, kenapa aku kerja-kerja terus sih? Sampai muter lagi. Ya udahlah guys. Ya sudahlah, udah kita kesana langsung. Mana tau kita dapat emas-emas kan guys kan? Let's go. Okay, bos, ini emasnya bos. Emasnya lagi. Ini aquanya, nah silakan minum ya. Udah kasih racun tuh, biar kau cepat meninggal. Lama banget kamu kerjanya. Ya kumpulin lagi. Ya udah sekarang kamu bersihkan tuh semua emas-emasku sampai berkilau. Ya ampun. Gak mau ya, aku datang sini buat buka kerja sama kau. Lai kasih aku duitnya emas satu biji aja. Kalau kamu gak mau, aku panggil papaku. Wah. Ya ampun, ini anak manja dari mana ini? Ayah, dia menonton apa sih ini? Aduh. Dream. Kenapa aku datang sini bekerja gitu? Aduh, harus membersihkan ini. Bersihkan nih. Sekalian kacui. Udah ya, aku bersihkan ini ya. Oh, tunggu, harus pakai rek ini. Oh, bersihkan. Nah, udah. Bang, kasih emas dong, bang. Kamu kerjanya bagus. Lebih bagus daripada semua tukang-tukangku yang pernah bekerja sama aku. Kamu punya bakat jadi babu ternyata. Okay, saya kasih emas ya. Emasnya mana? Emasnya? Ya, karena kamu sudah bekerja begitu keras. Oh, dapat duit. Aku rasa kamu cukup untuk mendapatkan beberapa ribu dolar. Kenapa kasih ya? Aku kasih aku duit aja ya. Kenapa kasih Andy? Tidak. Aku mau duit. Tidak. Aduh, kita kembali lagi ke sini, guys. Gimana ini? Tapi setiap kali kita udah kembali, harus ada duitnya ya? Huh? Oh, ada, guys. Kita dapat uang. $300. Mantap. Kita bisa beli muffin. Yeah. Hello. Okay, kamu gak usah ngomong lagi ya. Skip. Ya ampun, skipnya gak bisa, guys. Aduh. Aku pengen beli kue muffin ya. Aku udah sangat jauh sekali perjalanan aku sampai aku dapat $330. Okay, kamu apa? Katanya mau apa? Ya, aku mau buat muffin yang paling enak. Jadi kamu harus memberikan aku semua bahan-bahannya. Kok ulang lagi bahan-bahannya? Bahan apa sih? Tunggu dulu. Ya ampun, okay. Susu. Aku udah tahu susu ya. Aku ambil dulu. Okay, bentar. A few moments later. Kita kasih mir ya. Makasih banyak, tapi masih ada bahan-bahan yang belum kau beli. Ups, aku tahu itu. Aku sudah ambil. Ini, aku juga sudah ambil ya. Kasih aku kuenya. Thanks a million, katanya gitu ya. Dan barang selanjutnya kamu harus beli berries ya, yang warna merah. Aku enggak usah, enggak usah berinya. Udah, enggak usah. Kasih aku langsung. Kalau kamu gak mau beli itu di hutan banyak, kamu tinggal petik sana. Padahal aku cuma pengen ambil satu kue saja, kok susah banget nih teman-teman. Aku mulai stres ini. Aku butuh dukungan dari teman-teman. Kasihkan dulu like ya guys, biar aku kepalanya gak pecah gitu ya. Biar aku bisa adem lagi gitu ya teman-teman ya. Terima kasih ya guys, kalian lucu banget. Gitu ya. Ya ampun. Oh, ini dia berisnya. Aku butuh berisnya ya. Aku butuh. Hei, kamu gak boleh sentuh barang kita tau. Emang kenapa? Ini tanaman yang sangat berbahaya. Banyak orang meninggal gara-gara makan ini. Ya ampun. Aku gak boleh pegang. Karena kalian sudah membuat aku marah. Akan ku hancurkan tempat tinggal kalian. Aku udah kesel banget ya. Oh tidak, itu adalah rumahku satu-satunya. Tuh, makan tuh. Kita kesana sekarang. Apalah bahaya-bahaya, tinggal dipetik doang susah amat tuh. Langsung ku dapatkan ini ya. Kali ini si muffin itu sudah tidak bisa lagi bergaya ya. Kita akan kasih ke dia. Let's go. Kali ini kok kau sampai macam-macam lagi. Bener-bener ku tempelin kau ini ya. Ini anak ini. Ya ampun, makasih banyak. Oke, saatnya. Ini adalah resep rahasia yang harus kau ambil. Apalagi sih ya ampun. Kita butuh batu kristal untuk membuat muffin ini menjadi enak kah, maksud kau? Oh iya tentu. Ngapain kau pakai gituan? Emang kau butuh pakai micin apa? Ya ampun, pakai apa itu magic? Batu magic? Hah? Iya, magic kristal. Tad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 
kristal-kristalnya. Mau ngomong apa lagi kau? Aku kasih kau ya. Wah, kamu udah dapat kristal. Hebat. Nah, sekarang aku bisa bikin beberapa special muffin. Oke, special muffin ending. Apakah benar ini aku udah mendapatkan muffinnya? Oke, kita kembali ke sini dan aku sudah menemukan muffinnya. Oh, ini dia. Muffin-muffin yang super amat mantap, guys. Yeay, aku dapat. Saatnya kita pulang. Nih, aku udah ambil nih muffin-muffin spesial. Aku susah banget dapat ini ya, Bos Ibu ya. Silakan. Yaudah, sini aku ambil. Oke, noh, udah aku kasih. Udah ya, udah selesai ya. Iya. Coba ya aku lihat. Loh, kok muffinnya warna pink? Hah? Itu muffin spesial yang dibuat dengan super amat susah ya. Harus ada magic stone. Udah, kau makan itu aja, enak dijamin. Aku gak mau makan muffin spesial, aku mau yang biasa. Ya ampun. Oh no. Terus gimana aku dapatnya ya itu loh? Karena kamu kasihnya yang gak enak, aku akan memakan kamu. Jadi sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di next video berikutnya, guys.